Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diharapkan kawan-kawan semua sihat-sihat sahaja ya. Di samping kita menunggu keluaran Beyblade yang terbaru, Random Booster Volume 18 yang akhirnya keluar juga pada tarikh ini, 26 Disember, okey. Keluarlah Random Booster Volume 18. Okey, ada 8 set semua. Complete set ya. Sekali dengan driver ya. Bukan layer saja, sebab Random Booster ni didatangkan sekali dengan layer, disc dan driver. Okey. So saya akan buat video unboxing untuk setiap Beyblade ni lah. Okey, setiap satu kotak ni sebenarnya dia didatangkan dengan Beyblade secara random. Secara random ya. Kita tak boleh nak pilih. Kita nak Beyblade yang ni atau Beyblade yang ni atau Beyblade yang ni ataupun yang ni. Okey, kalau nak Beyblade yang kita nak tu, kita perlu beli satu set. Okey, satu set. Satu set kotak ni macam yang saya ada sekarang ni, satu set. Complete set Random Booster Volume 18. Barulah korang akan dapat Beyblade yang korang nak. Yang mana satu, okey? Jadi tanpa membuang masa lagi, ayuh kita tengok satu persatu Beyblade di dalam kotak ni. Okey? Saya akan unboxing saja ya. Saya tak akan buat test spin. Unboxing saja. Ayuh kita teruskan. Okey, disebabkan saya dah asingkan satu persatu mengikut jumlah volume dia. Saya dapat bezakan antara 1 hingga 8. So apa yang kita ada sekarang ni adalah B156. B156 adalah kod dia, B156 Random Booster. Okey, nampak ni adalah Beyblade yang diberikan. Ni pula di belakang dia ya. Di belakang dia. Okey, spring gun, naked spring gun, layer naked. Dah banyak lagi lah kan. So yang akan buka sekarang ni adalah B156-01 Naked Spring Gun. Okey, seperti biasa diberikan manual dan juga stiker. Manual dan juga stiker dan juga satu kad produk ni ya. Ada barcode ni, bila scan barcode ni dia akan ke channel Takaratomi ya. B15601. Jadi apa yang ada dalam ni? Okey, seperti biasa juga, di setiap random Beyblade ni dia didatangkan di dalam plastik hitam supaya kita tak tahu apa yang ada kat dalam ni. Tapi macam kita dah beli banyak ni, kita tahu lah macam mana volume 1 until 10 eh. Volume 1, variation 1 until variation 8. Kita boleh tengok kat sini ya. B15601. So ini bermakna naked spring gun lah. Naked spring gun. So korang yang mana tak tahu nak tengok macam mana korang dapat Beyblade apa, sebab kotak dalam ni hitam. Okay, ni tengok lah. 01 ni adalah naked spring gun. Macam mana nak tahu dia punya kedudukan variasi dia, boleh google lah. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita perlu buka. Buka plastik Beyblade ni. Okey. Gunakan gunting ataupun pisau. Pada adik-adik tu berhati-hatilah. Okey, tak perlu sayang lah. Plastik-plastik ni potong terus. Okey. Plastik ni kat mana-mana pun ada. So ni adalah disc dia. Oh, bukan disc. Yang ni adalah dia punya frame. Frame, yang ni baru lah disc lah. Oh, bukan. Ni layer. Oh, begitu suspend. Oi. Ini kategori apa? Kategori disc lah. Oh, sangat menarik. Memang patut memiliki ya.
Tak buka habis lagi tapi dah cakap lah patut memiliki. Tapi tengoklah part-part yang kita dapat ni. Berbaloi-baloi ya. Berbaloi-baloi. Okay, nampak seperti biasa. Bila kita beli Beyblade Takaratomy random. Random booster ni dia akan balut dengan plastik berwarna biru. Okey, nampak tak layer dia ni? Layer dia cantik ya. Bulat ya. Bulat. Chip dia boleh buka. Chip boleh buka. Perlukan tools untuk buka ni. Parking bay. So kita tengok driver. Driver apa ni? Driver apa? Driver apa? Wow. Orbit meter. Betul lah. Orbit meter. Okay. So dia bagi driver ni color biru. Orbit meter color biru. So ni adalah part-part di dalam Beyblade ni. Okay. Untuk adik-adik tu hati-hati ya bila menggunakan pisau ya. Ataupun benda-benda tajam untuk membuka layer ni. Sila berhati-hati. Okay, ini adalah part yang ada di dalam Beyblade Naked Spring Gun B15601. Okay, cara pasang ni macam mana ni? Wow. Cantik ya. Kita timbang tengok berat dia berapa. Okay. Kita tengok berat layer dia. Layer termasuk dengan disk dia 21 gram. Dia punya disk pula. Dia punya weight dia. Dia punya weight dia 21 gram. Okay. Chip layer dan dia punya weight dia. Manakala dia punya disk. Dia punya disk termasuk dengan frame. Dua part ni sekali. 24 gram. Disk dia saja berapa? 20 gram. So, mana yang ni? 4 gram. 5 gram. Aik. Dapat 24. Entahlah. Mungkin penimbang ni tak berapa nak cun lah. Okay, tak apalah. Lingkungan yang tu je. So, driver dia berat pula adalah 8 gram. Adakah dia beri bintang pada disk ni? Okay. Saya tak nampak apa-apa bintang pun di sini. Logo bintang ke apa. Yang mana ada pengalaman lebih tu, bolehlah komen dekat saya ya. Supaya saya lebih memahami. Okay, memang combine macam ni ya. Very nice. Cantik ya. So, total berat. Total berat untuk Naked Springer ni adalah 50 gram. 50 gram Naked Springer. Okey, selesailah. Untuk 15601 Naked Springer. So, kita akan terus ke Beyblade B15602. So, apakah di dalam Beyblade 02 ini?
02 ini dikatakan ia adalah Dragon. Dragon Victory. Dragon Victory. Dragon Victory. Dragon Victory ya. Adakah benar Dragon Victory? Dragon Victory. Gunakan pisau, sila berhati-hati. Untuk adik-adik, untuk abang-abang, kakak-kakak, mak ayah tu dah besar dah kan. It's okay lah kan. Parking tepi. Mari kita buka, mari kita buka. Okay, Dragon Victory. Dragon Victory. Dragon Victory. This layer dan juga driver. Okay, siapa nak driver ni? Warna putih. Siapa nak boleh terus beli kat abang punya Shopee ya. Cari je Shopee UP Smart. Boleh post ke Thailand, Singapore, Indonesia, Filipina, Myanmar. Okay, boleh beli kat Shopee abang. Support international. International shipping. Okay, ini adalah stiker dia. Dan juga layer. Layer Dragon. Dragon Victory. Dragon Victory. Okay. Ni dia punya disc ya, sting ya. Warna putih. Warna putih. Okay, driver. Warna putih juga. Cantik eh. Tapi untuk Beyblade ni memang perlu pasang stiker, barulah nampak cantik. Kalau tak, nampak putih macam susu sajalah. Nampak macam susu sajalah. Okay, untuk nombor 2 ni tak perlu nak explain lebih lah. Sebab korang pun dah tahu lah, Beyblade ni banyak kali dah keluar. Selalu keluar. Parking tepi. Parking tepi. Jadi kita akan ke Beyblade seterusnya. Seterusnya adalah Dread Fafnir Paradox Revolve Metsu. Okay, Dread Fafnir. Dread Fafnir menggunakan chip Dread. Layer Fafnir. Okay, stiker dia color hijau. Okey, ha, nampak tu. B15603. Kalau hijau. Kalau hijau. Sila berhati-hati ketika menggunakan pisau. Sila berhati-hati ketika menggunakan pisau. Luka di luaran semua orang nampak, tapi kalau luka di hati siapa yang tahu? No one know, no one know. Alright, alright. Tak sabar nak tengok. Wow. Nampaknya dia bagi disc yang sama dengan Naked Springer. Disc yang sama dengan Naked Springer bermakna dia punya frame dia adalah sama. Adakah ini dia panggil frame? Ataupun memang disc dia macam ni? Okay. Boleh share ilmu korang dekat ruangan komen ya. Sama-sama lah kongsi ilmu. Bukan semua orang yang tahu pasal Beyblade ni. Sharing is caring. Nampak? Ini adalah color hitam. Very nice. Very nice. Very nice. Okay. Nampak tu? Nampak tu? Dread Fafnir. Colornya adalah
Hijau. Memang hijau lah. Ini adalah antara Beyblade yang dipanggil Your Mom Green. Okay. Kalau hijau. So, driver dah apa? Driver dah. Oh, revolve. Revolve pun kali hijau. Untuk pecinta. Pecinta hijau. Korang boleh dapatkan Beyblade ni. Okay. Kalau hijau lah. Bis dia. Bis hitam. Ni masuk ke bawah. Tak masuk pula. Kena nak masukkan ni. Oh, dia ada. Okey, sila gunakan petunjuk arah tu. Ada error tu. Ada error tu. Error yang ni mesti bertemu kat sini lah. Lubang ni. Error ni, ada error kat situ. Mesti masuk ke lubang ni. Okay, ni adalah left spin. Color hijau. Color hijau. Berapakah berat dia? Berapakah berat dia? 55 gram. Layer dia 25 gram. This 24 sama dengan tadi. Driver ada 5 gram. Okay, di samping abang buat video ni, anak abang pun menjerit-jerit. Tapi dia masih tak cukup umur untuk main Beyblade ni. Sebab baru 6 bulan. Baru 6 bulan tak boleh main Beyblade. Boleh main Thomas and Friends saja. Okay, very nice. Jadi, adakah korang tak sabar-sabar nak ke Beyblade yang seterusnya? B-156-04. Jadi, okey, sebelum tu lupa cakap korang, this ni dinamakan Paradox. Okey. Jenis dia Paradox. Paradox. Okey, parking tepi. Nombor 4 mari. Random booster volume 18. Wow. Apa stiker dia? Warna merah ni. 156-04. So, apakah nama Beyblade untuk 04 ni? Nama dia naked juga. Naked Longinus. Menggunakan disc turn. Driver pula adalah driver. Driver Rice. Driver Rice. Disc kosong. Disc kosong. Betul. Ada frame. Frame turn. Salah sebut tadi. Sorry guys. Ke satu maklumlah. Excited. Oh. Oh. Driver Rice. Color merah kot.
Memang rare ni. Rara, rara. Okay, Naked Longinus. Bermakna dia menggunakan apa? Dia menggunakan layer apa? Layer Longinus. Alamak, abang ni fail lah sebab nak unboxing. Sabar, 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 sabar bosku, sabar bosku. Susah pula. Sorry guys. So abang akan potong lebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Raya Naked Cheap Longinus. Betul ke? Yeah. Layer Naked Cheap Longinus. Layer Naked Cheap Longinus. Tengok, tengok, cuci mata korang, cuci mata korang. Okay, weight dia adalah weight sand. Max sand lah bro, max sand. So Frampton disk kosong, driver rice, left spin. So berapakah beratnya? Lima puluh tiga gram. Berapakah berat layer dia? Berat layer dia 21 gram. Berbanding disk. Manakala disk dan frame ni 28 gram. Driver 7 gram. Okay, disk ni ada bintang. Cuba check bintang dia. Bintang di langit. Bintang dia ada 3 bintang. 3 bintang, disk kosong 3 bintang. Okey. 24 gram berat disk dia. Standard lah. Kita memang selalu guna disk kosong ni. Popular. So ini adalah Naked Spring Gun. Color merah. Ada sedikit gold di sini. Very nice. Chip dia adalah chip Longinus. Nampak tu? Nampak tu? Cantik eh? Cantik bagi orang yang suka warna merah. Macam saya ni memang saya suka warna merah. So, bagi saya, perfect lah. Saya suka warna merah. Alright. So, jadi kita akan buka Beyblade seterusnya. Beyblade seterusnya. Nombor 5. Nombor 5 berbaki lagi 3 Beyblade selepas ini. Nombor 5 adalah Poison Dragon. Poison Dragon. Poison Dragon tu. Wow. Ingatkan ada Poison Hydra saja. So dia dah jadikan Poison Dragon. So disc dia, kita tengok disc apa dia pakai. Adakah dia bagi frame juga? Apakah driver yang dia pakai? Mari kita lihat. Mari kita buka. Kotak parking tepi. Oh. Di sebelah. Nampaknya macam tak bagi frame. Tak bagi frame.
Driver apa ni? Driver apa ni? Oh, dia bagi driver ni volcanic ah. Volcanic. Color dia pun very cantik ah. Color dia cantik, very nice. Okay, look sini ah. Tembus ke dalam. So kalau korang spin guna Beyblade, ya, yes, guna Beyblade, guna driver volcanic ni yang nampak dalam ni, korang akan nampak power dia nak keluar tu. Power dia. Ha, macam anime yang nak keluar power dekat situ. Okay, jangan percaya ya. Omong kosong saja. Okay, ni yang kita tunggu-tunggu nak tengok dalam dia, layer dia. Dibalut rapi. Wow. Wow. Ini adalah layer poison. Dan menggunakan chip. Chip dragon. Adakah mempunyai getah layer ni? Ya, layer ni memang ada getah. Okey. Nampak ada getah. Ada getah sebab layer poison ni memang ada getah. Okay, dia punya weight adalah weight apa? Weight Zan lah. Zan. Z-A-N. Macam mana nak spell dia? Macam mana nak pronounce? Tak tahulah. Tapi abang sebut Zan je lah. Okay, saya sebut Zan saja. So, simple saja. Simple saja combination poison dragon ni. Ada sedikit drum di dalam sini ya. Drum. Drum dekat dia punya chip. Okay. So, kita tengok berat dia. Seperti biasa, mesti kita kena check berat dia berapa. So, berat dia adalah 53 gram. Kebanyakannya adalah 53 atau 54 gram je. Layer je. Layer, chip dan dia punya weight adalah 27 gram. Dia punya D11, 20 gram. Ada bintang tak? Ada satu bintang lah. Satu bintang. Dan driver adalah 7 gram. Poison dragon. Poison dragon. Parking tepi. Parking tepi. Poison dragon. Very nice. Jadi kita akan terus ke Beyblade seterusnya. 06. Okay. Dia punya stiker oren-oren sikit. 06. Apakah nama Beyblade 06 ni? 06 ni tulisan dari Jepun lah. Kalau korang pandai translate, memang very nice. Wow. Ho ho ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Nama dia memang famous lah. Untuk awal-awal Beyblade Gaichi ni. Gatinko chip Gaichi. Untuk awal-awal season Beyblade ni memang famous lah nama dia. Okay. Sebab dia bagi tiga plastik ni memang tak ada frame. Ini adalah Heaven Joker. Layer adalah layer Heaven. Menggunakan chip Joker. Dan dia punya dia punya weight dia. Weight apa ni? Kita nak sebut weight go lah. Betul ke? Okay, layer heaven warna kuning. Okay, ada part boleh bergerak eh. Boleh terbang eh. Dia punya kepak. Okay, chip heaven. Chip joker. Tengok this. This apa dia pakai? Okay, this. This apa ni? This apa? This operate. Ada bintang lah ni. Ada satu, dua. Dua bintang. Dua bintang, this operate. Manakalah driver yang diberikan adalah driver. Oh, driver ni.
Eh, salah sebut lah. This. This gravity. Driver operate. Sebut pun tak betul. Okay. Driver OP. Operate. Mode dia boleh berubah. Ha? Defend. Dan attack. Driver defend. Driver attack. Dua mode. Balance mode. Okay. Attack. Defend. Defend. Attack. This gravity. Okay, pusing ke kanan. Right turn. Mari kita tengok berapakah berat untuk Beyblade ni. Lima puluh enam gram berat. Layer dia 27 gram layer. This 22 gram. OP ni 7 gram. Standard driver lah. 7 gram. Tapi kita boleh dapat total 56 gram lah. Tadi 58. Oh, 56 gram lah. Kalau terbalik ni. 56 gram. Memang 56 gram. Malulah abang punya penimbang ni. Penimbang murah je. So siap dah untuk nombor 6. Jadi kita akan terus ke nombor 7. Nombor 7. Wow, nombor 7. Yang diberikan adalah Beyblade apa ni? B15607. 15607. Okay. Iris Bahamut. Driver dia Sempoy. Color dia Color grey kot. Tak salah abang lah. Color grey. Driver color grey. So dia bagi 4 plastik hitam. Bermakna ada frame. Kita buka layer dulu lah. Buka layer dulu. Nampak tu. Oh. Iris Bahamut. Iris Bahamut. Famous lah. Layer iris ni. Chip Bahamut. Dia punya weight adalah weight apa ni, weight macam mana nak sebut lah. S-U-S-O-U. So this adalah this satu. Ada bintang. Adalah satu bintang. Satu bintang this satu. Frame. Okay. Frame pun bagi. Frame 1 star. Frame star. Driver ni, driver. Memang cun lah driver dah. Tak bohong lah. Driver ni famous lah. Famous masa zaman. Apa, Beyblade turbo dulu. Eh, turbo ke? Ke evolution lah. Evolution. Okay, Zeta. Color hitam yang look sinar. Tembus ke dalam. Zeta. Color hitam. Tembus ke dalam. Okay. Zeta driver Iris Fafnir.
Eh, Irif Fafnir pula dah. Betul ke Irif Fafnir? Iris Bahmud. Ini adalah pusing kiri. Oh, banyak pusing kiri ya. Less spin banyak ah. Okey. Cantik ya. Hitam merah. Zeta driver D1 frame style. Layer iris dan juga chip Bahamut. Jadi kita akan Beyblade yang terakhir. Terus ke Beyblade yang terakhir. Beyblade yang terakhir. Beyblade yang terakhir adalah Beyblade. Macam mana nak sebut ni? Susah nak sebut nama dia. Sebab dia punya pronounce dia orang putih sangat. Drusher Fortress. Drusher Fortress. Okay. Rasanya yang ni pun macam selalu je keluar ni. TV. Okay. Layer Drusher. Kena letak stiker lah. Kalau tak memang memang huduh lah kosong. Disk kosong-kosong. Driver dia bagi driver ni ya. Bagi driver yang ni. Driver drum pakai ni. Driver charge. Dia bagi frame juga. Dia bagi frame. Frame adalah frame wall. Frame wall. Frame wall. Driver charge. Layer Drusher. Drusher. So berapakah berat untuk Beyblade ni? 51. Layer dia memang ringan lah. 8 gram je layer dia. Layer 8 gram. Disc dengan dia punya frame 29 gram. Driver dia 15 gram. Jadi itulah sahaja untuk Random Booster Volume 18 video unboxing daripada saya. Kalau salah silap boleh beri komen secara baik-baik ya kat bahagian komen tu. Boleh beri tunjuk aja. Okay. So, kalau korang nak tengok video seterusnya unboxing Master Diablos, jangan lupa subscribe channel saya ya, UP Smart. So, saya akan buat unboxing untuk Beyblade-Beyblade yang terbaru. Baru sampai terus. Sampai je Malaysia, terus hari yang sama. Terus buka unboxing, tunjuk kat korang patut ke korang beli ke tak. So, belilah kan Beyblade, hobi kita bersama. Hobi kena kongsi. So, jumpa lagi di video yang seterusnya untuk video Master Diablos. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.